Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kanal Kung. Melihat hidup dari sisi yang beda. Bersama saya seorang muda, ya belum terlalu tua. Dan sangat energik, sudah melanglang buana juga. Saya masih tetap di Indonesia. Bang Ismail Pong, putra Pujasera ya, putra Jawa keluaran ke Waalaikumsalam. Silakan Mas Ismail memperkenalkan menyapa penonton. Silakan. Kok suaranya kok hilang? Ya, halo. Ya, silakan. Menyapa audiens. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Apa kabarnya, Kung? Baik-baik. Ini Kampung Baca. Iya. Dan seluruh sahabat semua, seluruh pemirsa kanal Kung, selamat malam. Salam sehat semuanya. Lah, kok hilang? Why? Ya, hilang sebentar, hilang sebentar. Iya Bang, kita malam hari ini ngobrol-ngobrol santai seputar aktivitas Bang Ismail di Medan. Nah, saya bisa minta Abang menceritakan deh apa kegiatan Abang di sana dengan pantai, dengan pohon bakau, dengan anak-anak laut dan sebagainya. Itu mungkin menjadi informasi yang menarik juga untuk para pegiat yang di sini, karena di sini tidak ada pantainya jauh, ada juga sih, cuman lebih banyak gunung. Ya, silakan Bang, cerita sedikit tentang apa bakau ya. Taman bacanya namanya apa, Bang? Ya, halo. Ya. Sinyalnya kok suaranya kurang ini ya, kurang lancar ini. Ya. Halo, Kung. Ya. Dengar ya. Dengar. Ya. Mohon maaf ini sepertinya memang di Medan atau koneksinya agak memang kurang baik beberapa hari ini. Iya. Tadi bercerita ya, Kung ya, bercerita tentang kegiatan di pesisir ya. Iya. Ya, silakan. Salam kenal buat semuanya. Udah lama nggak ketemu dengan Kung Iman. Jadi memang kawan-kawan semua, sahabat semua, bapak ibu semua, seluruh pemirsa kanal Kung, saya bercerita sedikit tentang kegiatan saya di masyarakat pesisir ya, Kung ya. Iya. Jadi memang kawan sahabat semua, saya memang backgroundnya adalah aktivis di konservasi alam atau perlindungan alam atau lingkungan. Iya. Nah, daerah pesisir adalah bahagian dari lingkungan atau lanskap alam yang sangat penting dilestarikan. Iya. Saat saya memulai atau sebelum memulai dulu 2012 memulai rumah baca bakau, saya meyakini bahwa untuk mengajak masyarakat pesisir maupun anak-anak maupun masyarakat ataupun pemuda di pesisir untuk melestarikan alam mereka, saya pikir butuh proses kesadaran yang panjang.
gitu ya. Nah, yeah, rumah baca atau gerakan literasi untuk masyarakat pesisir, saya meyakini itu adalah jalan yang baik. Iya. Yeah. Untuk mendorong kesadaran, untuk meningkatkan pengetahuan terhadap alam dan sekitarnya. Nah, itulah latar belakang kemudian berdiri gerakan literasi di pesisir yang kami sebut saat itu dan hingga kini adalah Rumah Baca Bakau. Nah, bakau itu adalah salah satu jenis ya tanaman mangrove ya. Ya, halo. Ya, ya, agak ini ya koneksinya ya. Itulah tadi latar belakang kemudian gerakan literasi untuk masyarakat pesisir dan anak-anak pesisir kami mulai jalankan. Walaupun kemudian sampai saat sekarang berkembang terus, kami juga bergerak di Ya, mungkin sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini ada kendala apa? Sinyal dari Medan. Nah, ini putus lagi, sebentar lagi. Aduh, ya Allah. Ya, itu mungkin Kong tadi cerita sedikit tentang latar belakang awalnya kami mulai melakukan gerakan literasi untuk masyarakat di pesisir. Ya, baik Bang. Tentunya kegiatan literasi tidak hanya baca tulis, tetapi juga aktivitas yang lain yang menjadi implementasi dari kegiatan baca tulis itu di dalam praktek keseharian. Tetapi bahwa membaca dan baca dan tulis tetap menjadi bagian utama dari literasi itu tidak bisa dipungkiri, karena action mereka tentu didasari pada pengalaman baca tulis yang akan membawa pengalaman itu ke dalam praksis. Nah, mereka kan generasi masa depan, karena ini Bang, negeri kita negeri maritim kan, ya toh. Selain peran serta mereka dalam konservasi lingkungan ini, tentu juga kita pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan mereka menapai jenjang masa depannya lewat kondisi alam pesisir itu sendiri. Nah, di sini bagaimana visi Bang Ismail terhadap generasi masa depan ini, kaitan dengan literasi dan kondisi alam di mana mereka sekarang berada? Agak putus-putus Kung suaranya. Betul. Nggak apa-apa. Ya. Orang maklum. Memang. Ya. Memang kondisi pesisir khususnya di Sumatera Utara kan memang sangat terancam ya oleh industri perkebunan. Ya, jadi memang lokasi-lokasi. Halo. Saya masih mengikuti. Lokasi-lokasi di pesisir timur Sumatera Utara memang kondisinya sangat memprihatinkan, karena memang industri perkebunan kelapa sawit dan yang lain adalah bagian dari ancaman yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga
kualitas alam dan lingkungan ini kan jadi faktor penting ruang tumbuh bagi anak-anak generasi masa depan. Iya. Gitu. Nah, jadi memang salah satu misi kami menjaga lingkungan itu bahagian dari menjaga ruang hidup dan ruang tumbuh anak-anak generasi masa depan di pesisir. Nah, iya, gitu. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana mempersiapkan generasi yang akan datang. Ya. Karena lingkungan itu sangat apa namanya berpengaruh besar bagi kualitas generasi yang akan datang. Iya. Itu sekilas tentang kondisi alam ya. Iya iya. Karena kan memang masyarakat pesisir walaupun dia tipenya adalah tipe pedesaan, tapi pesisir lokasi kami di Percut, Deli Serdang dan sekitarnya ini kan tipologinya memang tipologi apa? Secara administratif dia rural ya daerah pedesaan. Tetapi tipologi masyarakatnya adalah ini semacam suku tipologi masyarakatnya sudah semi perkotaan. Ya. Gitu. Jadi ini penting sekali. Jadi arus informasi. Menuju lokasinya juga aksesnya juga sangat dekat dengan kota gitu ya. Walaupun dia desa secara administratif tapi secara tipologi masyarakat ini sudah suburban, sudah semi perkotaan gitu. Itu kok. Iya. Iya, iya. Baik, jadi dengan berhadapan dengan masalah yang aktual di lingkungan mereka dan kondisi sosial yang sedemikian itu, tentu kita ingin memberikan perspektif ya pada mereka di masa depan itu bagaimana masalah-masalah itu dikelola dengan keilmuan yang mereka miliki dari sekarang. Mungkin keilmuan itu bisa macam-macam ya, dari sisi biologi, ekologi, kemaritiman dan sebagainya itu kan. Sehingga mereka nanti ketika merumuskan masa depannya, memperoleh inspirasi ingin jadi apa, mereka tidak terpisah dari kondisi yang mereka hadapi sekarang, lalu menjawab dengan apa adanya. Misalnya, saya ingin jadi polisi, misalnya. Oh, ini ya boleh-boleh saja ya, tetapi sejauh mana isu-isu yang mereka hadapi sekarang ini juga menginspirasi mereka untuk merumuskan cita-cita ke depan itu dengan ilmu yang lebih tinggi ya, dan mengelola lingkungan itu dengan lebih efektif dan bagus begitu. Ya, jadi di TBM kalau tidak salah namanya TBM Bakau ya, Bang. Itu kondisinya bisa digambarkan bagaimana kegiatan mereka yang berkaitan dengan kegiatan TBM itu sendiri. Ya. Putus lagi, dan inilah ketika masalah yang kita hadapi baik sekali ya, tetapi kendala teknik yang kita temukan dalam rentang ruang yang jauh seperti ini ada saja, sehingga perbincangan-perbincangan seringkali terputus. Jadi seperti teman saya ini, Bang Ismail ini, pendidikannya dari luar negeri juga ada, dari kalau tidak salah dari Texas ya. Dan kami dipertemukan dalam event Festival Literasi tempo hari ya di Kendari, kemudian berlanjut dengan pertemuan selanjutnya di Thailand. Alhamdulillah ya, Bang Ismail mewakili Indonesia bagian barat, saya mewakili Indonesia bagian timur. Itu panitianya.
menekan begitu ya, alhamdulillah. Dan banyak hal yang beliau lakukan di Medan, di daerah pesisir yang seperti diceritakan tadi. Dan inilah yang saya mencoba menggalinya lewat pertemuan ini. Dan ya, sayangnya ini kondisi sinyal tidak begitu mendukung ya, sehingga harus hilang lenyap. Ya, mungkin satu saat ini harus kita ulang dalam bentuk rekaman saja, jadi rekaman kemudian dipadukan dengan informasi-informasi yang ya. Nah, karena tema literasi anak pantai ini mungkin spesifik ya, pada sekitar tahun 2015-16 kalau tidak salah, itu saya bertemu dengan seorang ibu yang memiliki sebuah hotel di pinggir pantai di Jember. Itu ada namanya Watu Ulo, di situ ada hotel ya, tidak terlalu besar tapi cukup luas, yang di halamannya itu ada gubuk-gubuk gazebo-gazebo. Nah, beliau nampaknya tertarik dengan kegiatan saya. Kemudian salah satu gubuk itu diberikan saya, dalam pengertian dipinjamkan untuk taman baca yang saya beri nama Kampung Baca Tepi Laut begitu. Cuman karena akses masuknya harus membayar, kemudian tempat itu juga jauh dari domisili saya, sehingga tentu saja saya tidak bisa mengontrol dan membuat kegiatan itu untuk bisa berlanjut ya. Nah, ini kita kembali ketemu Bang Ismail. Saya selingi dengan cerita saya sedikit. Nah, mungkin bisa berlanjut pada Bang Ismail lagi tentang kegiatan di, ya, saya ingin mendengar kegiatan Bang Ismail dari TBM-nya, Taman Bacanya, yang namanya kalau nggak salah TBM Bakau ya. Tuh, putus lagi. Ya, gitu. Jadi, ya, akhirnya Taman Baca Kampung Baca Tepi Laut itu tidak berhasil berlanjut dan saya kembalikan pada beliau. Tapi yang saya hargai adalah etikat beliau untuk mendukung kegiatan literasi di tengah kesibukannya berbisnis seperti itu. Ini luar biasa. Jadi bahkan waktu itu saya sempat difasilitasi dengan berbagai apa-apa yang mendukung ya. Saya hanya menyediakan buku saja. Nih Bang S muncul lagi tapi masih hitam ini. Ya. Ya, kembali Bang S. Ini nanti kalau memang kondisinya seperti ini, saya kok cenderung kita bikin rekaman saja, nanti dipadukan ya, kemudian ditayangkan utuh yang tidak ada trouble seperti ini. Ya, mungkin begitu ya. Kapan-kapan lah kita buat seperti itu ya. Eman ini temanya bagus, cuman kendala teknisnya ya sulit diatasi. Gimana Bang Is? Nah tuh. Ya. Mulai merem. Terus? Ya, mulai merem ini. Ya. Bang Is cerita tentang ini TBM-nya gimana? Nah, itu berapa anak yang ada di sana, lalu apa yang dilakukan, dan yalah seputar itu aja. Sudah kok ya. Sudah. Halo. Ya. Jelas. Ya, Kong, gimana tadi? Mungkin simpel. Ya, simpelnya begini. Bang Ismail cerita aja tentang taman bacanya Bakau, gitu aja deh. Anak-anak gimana, apa yang disajikan di TBM itu gitu.
Ya. Ya, apa ya, memang ya maaf Bung, koneksi ini jelek Iya, sekali. malum, malum sudah. Apa namanya, memang melalui gerakan literasi angkat di masyarakat pesisir tersebut, memang kita, salah satu tujuan kita, kami kan adalah ingin membangun apa ya, Ya. Ya, muncul lagi. Silakan, silakan. Enggak apa-apa. Enggak apa. Jangan putus asa. Memang apa namanya, kita ingin memberikan perspektif baru ya bagi pengelolaan alam, pengelolaan Sisir Timur Sumatera Utara. Kami meyakini Kong, alam sekitar ya pesisir terutama ya lokasi rumah baca bakau bekerja itu memiliki banyak memiliki sumber atau bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan lokal ya sehingga pengajaran, metode belajar, metode gerakan yang dilakukan oleh teman-teman relawan kepada masyarakat pesisir, kepada anak-anak di pesisir, itu juga menggunakan tematik alam, gitu ya. Misalkan mengenal tentang antara ya. Mengenalkan relasi antara ekosistem darat dan ekosistem laut, ekosistem pesisir. Nah, ini penting dilakukan, kami lakukan kepada masyarakat karena memang ini adalah sumber mata pencaharian masa depan mereka. Iya. Ya, jadi memang kami sangat sering memberikan apa namanya berbagi pengetahuan, berbagi Iya. Baik, jadi pengetahuan tentang ekosistem, kemudian karakter-karakter lingkungan yang mereka hadapi, tentu saja akan memberi nilai lebih bagi cara mereka mengelola, memelihara lingkungan itu. Nah, kemarin kita dengan Bang Firman Penayaksa berbicara tentang imajinasi dan literasi. Jadi saya mengambil quotes dari Einstein, imagination is more important than knowledge. Ya. Lalu dalam konteks tersebut, ya, pemahaman kognitif saja ya sudah bagus, cuman akan lebih memberikan apa visi ke depan yang lebih jauh kalau kepada mereka juga disampaikan hal-hal yang bersifat fiksi, misalnya hal-hal yang bersifat imajinatif ya, yang mungkin sekarang belum terjadi ya, tetapi nanti
di masa depan itu terjadi, baik dalam pengertian yang negatif maupun yang positif. Nah, sehingga mereka tidak hanya knowledge-nya yang berkembang, tapi imajinasinya. Nah, mungkin dengan cara itu mereka mempunyai antisipasi. Oh, kalau begitu besok kita akan membuat pesawat yang seperti macam-macam lah. Membuat pemantau apa yang sifatnya imajiner ya, imajiner. Tetapi bukan tidak mungkin mereka mendapat inspirasi seperti itu, karena anak-anak kan suka dongeng, suka cerita-cerita, hal-hal yang dulu tidak mungkin itu bisa real. Seperti sekarang di era Bang Ismail dan saya itu kan James Bond dulu kan luar biasa ya, James Bond. Oh, apa sekarang kalau kita renungkan lagi, apa sih yang dulu aneh sekarang nggak ada? Mobil yang mereka miliki, senjata yang mereka, toh sekarang ada semuanya dan tidak aneh, gitu kan? Iya. 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 Salah satunya kan anak-anak juga menjadi elemen penting ya bagi salah satu generasi masa depan yang harus sama-sama kita berikan pengetahuan tentang alam, bagaimana merencanakan hidupnya, kemudian kita memberikan knowledge kognitif kepada anak-anak gitu kan. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan tentu merangsang imajinasi mereka kan, bagaimana. Betul. Iya. Iya betul, kegiatan-kegiatan yang imajinatif itu kan bisa disalurkan lewat kegiatan seni, teater, kemudian menulis fiksi, kemudian juga keterampilan, kemudian juga rekayasa-rekayasa yang kegiatan-kegiatan tidak gimana? Gimana? Ini saya menyela karena blank. Ya. Saya isi aja ya. Benar-benar. Gimana? Jadi memang ya, lagi-lagi ini saya perlu menyela dengan beberapa obrolan supaya tidak ya kan. Oh, hilang lagi. Ya, main peta umpet kayaknya ya. Peta umpet dengan sinyal nih. Ya. Gimana, Bang? Imajinasi tadi. Iya, jadi nggak nyambung-nyambung ini, Gung. Artinya bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus mampu. Tuh. begini aja, Bang. Kayaknya sih kita akan melanjutkan ini dengan situasi yang berbeda. Benar, jadi supaya pendengar juga tidak bisa nyaman dengan ini dan kita juga nyaman, saya merencanakan recording saja nanti saya kirim ke Bang Ismail ya. Nanti di sana Bang Ismail membuat recording juga, nanti kita edit di sini menjadi satu yang utuh tanpa error seperti ini. Tapi intinya ini menarik. Jadi nanti saya berikan poin-poin Bang Ismail yang merespon ya. Kemudian, nah, begitu saja ya. Saya kira tadi Bang Ismail kemana tuh? Sebelum siaran tadi kayaknya baru dari luar kota ya? Enggak. Iya, tadi saya baru pertemuan lah di Medan. Memang ini di lokasi rumah saya jaringannya kadang suka nggak stabil. Iya. Bagus ya, bagus. Situasi ini mungkin sedang unstable. John, ya.
sedang jauh. Lokasi Bang S itu di mana? Namanya di lokasinya di mana nih? Ini kalau rumah saya di Deli Serdang di Desa Kolam di Kecamatan Pecut Situan di Kabupaten Deli Serdang, nggak terlalu jauh dari Kuala Namu sebenarnya. Eh, kalau begitu Bang ini Ari yang Ari Lebah yang kemarin saya anu itu? Oh di iya, dia di ujung sebenarnya di perbatasan dengan Karo. Oh gitu. Iya iya. Kemarin sempat saya ini interview juga dia. Iya iya benar ya. Tahu playernya saya baca juga. Iya. Ini gimana? Kita lanjut apa kita pendek dulu? Kita lanjut dengan yang apa tadi, Kung? Dengan metode recording tadi ya. Nanti ya. Saya tunggu dari Kung lah panduannya. Iya, oke. Gitu aja ya. Yuk, Kung. Selamat istirahat. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bukan kesalahan. Tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Selamat malam para pemirsa, karena kondisi yang tidak bisa kita hindari, maka siaran ini kita hentikan, karena ini force majeure. Force majeure artinya, ya kita tidak menginginkan ini terjadi, tetapi apa boleh buat ya. Mungkin kita akan mencari solusi dengan dari tema yang sebetulnya menarik dan mungkin bisa juga memberi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman pegiat TPM di mana saja yang ini. Dan saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada toko buku Gramedia Jember dan Gramedia Pusat yang telah menyisihkan sebagian rezeki dalam bentuk paket buku dan alat-alat tulis yang tadi sore saya terima. Ini sangat-sangat akan memberi amunisi bagi saya untuk melengkapi apa yang ada di sini. Dan juga saya merencanakan untuk saya bagikan dalam bentuk hadiah lomba mendongeng. Nah, karena tanggal 20 nanti ada kegiatan hari dongeng sedunia kalau tidak salah seperti itu, dan nanti dongeng di masa pandemi ini ya, saya rencanakan untuk anak-anak yang mendongeng secara online gitu, artinya yang ikut ya bisa dari mana saja tapi ditayangkan lewat fasilitas seperti ini. Nah, nanti hadiah akan saya kirim ke yang beruntung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.